Kulo nu nganti gada jari Dadul Ansor. Mungkin termasuk satu-satunya kiai saya punya jari Dadul Ansor. Jadi sahabat yang perang Badar aku tak figura. Apa jenis jari Dadul Ansor dari berbagai kitab. Lan aku barokah wis pantes. Ora ono hormat sahabat canom lho kaya. Kowe hormat itu paling mbok go wasilah ben. Markai. Kulo mboten saking hormat, kulo duwe asma'u ahli Badrin. Lengkap. Tak golek dari berbagai kitab. Jenenge sing aneh-aneh Haisam bin Taihan, sing jeneng kowe ora mrak malah Abu Bakar Umar. Sing pomo aku jeneng sing aneh-aneh wer. Absah bin sapa sing abi, wis pokoke sing aneh-aneh. Tak pikir rasane. Muka aku seneng kok cerita iki. Wong ora seneng pas gremeng lho ya, wis wae. Quran oleh nyeritane yo fair, wa inna fariqam minal mu'minina la fair. Wis inna ji Allah, inna sak temene lah. Aku ya rahmat sahabat tem sing gremeng ya akeh dari pengiran dawe pengiran sing gremeng ya akeh. Dadi kiai digremeng iki yang Kanjeng Nabi wis nabi ya do derene ya mbek gremeng iki barang pestor nyawa le cah. Barang ditakoki ya mangkel apa ndil mbek mati ya. Iku jare kan nama yusakuna iral mati wahum yang durun takoki lape mati ning di iku lho gonku mati yang durun iku ningali dadi takoki lape mati ning kono lho ning Badar dadi takoki ning diape mati ning di kono lho ning Badar lha kok ora perang wis perang iku pedang sitok iku giliran mbek 10 iso bae dadi nek pas sampe dibacok musuh iku dhek gak pedang selenyele pedang wis ora kebayang wis gak masuk akal perang paling gak masuk akal perang gedeng pedang ku gentenan mas. Nah kendaraan gentenan cek lumayan sementing pas tarung wis gua pedang pedangnya ku gentenan kok mau balik mi gentenan ora kebayang. Ayo berarti mati pada gelap mau metu tamu kecuali waktu sholat wah habis tamu ya wandir padahal metu ini ya pedak lewat tapi baru sholat ya orang yang tersinggung tapi yang kiai was ramah was ngerasuan akeh ya akeh dari seruam anak anak tamu turun rawe mau turun tetep aja rak ramah tunggu serabakat tapi kok berarti mati pada gelap tamu kau nasi ngani sohan jadi salaman ya pedak pedak sama ayo ketemu ambil lewat ini. Tapi yang mantri, yang keram. Ya kan niru itu serak kelas. Cuma dengan ini ngoyo. Tapi jajal ngono ya, tak obal apa. Iya, ada ngobjek ya, maaf ya. Ya, pelaris kue itu, mau ini barang itu sejenis. Ngobjek lewo. Dali lewo, pangeran bersegini jem. Sing wali ya kawulane Allah, sing ora wali ya kawulane Allah. Kabeh entuk rezeki. Ya kabeh berarti sepuro, meskipun salah ya berarti sepuro. Semua ati gede, kula berani ora. Ati gede, semua macam-macam. Ngene kok nek dibatasi pangeran ya tersinggung. Mergo rahmate kok di ngene iki dukun yo ora kabeh ora ben ngono, ora rame-rame. Lha wae pilkades niku kiye wakil Mas Rizki iki. Iya. Ya apa tok sing rapatin to Mas, masalah kan. Awe nak koyo mule-mule ku, agen yo wae pilkades. Wah, agen kudu kudu. Panen. Panen. Terus saiki ra usah mau medit Mas. Isin Mas, salam tamblek 100 ning gone Kiai Dukun isin. Gak usah men iki. Gak usah. Orang Melayu, saya ini kau orang macam dah ya, kau urusan. Ajaran bapak ni udah bapak macam ni. Wong dice, aku bersangkeng medit, dia boraroh duwe. Panjen, bapak ni tahu cerita. Sing semaan aku bapakmu, sing ngaji aku. MC ni Mas Taifur, Pak Di Taifur Lasem. Kau salam template wong telu, mas dikumpul lo gue nyamuk beli udah cukup. Aku bersangkeng medit, wong bersangkeng duwe aku ngaji. Jadi salam template bapak kan sing semaan bapak. Sing mau itu Hasanah, bangun. Sing MC Pak Dita itu, dulu aku dikumpul lah, aku gak nyewa mobil. Saya ke orang mas, toha pidato, jatah yang sitok, gak nyewa mobil susah-susah. Yang mobilnya di Sileno kaji gratis. Ngajak mukibin ya. Salam tempel, ijek ko panitia, ijek ko non panitia. Biasa mampir. Wah, semua luar biasa.
Udah sih udah sekitar lu salam tablet di tete no sito. Bicara cukup. Udah sih cerita aku bang. Tapi bang udah bang soalan aja tuan. Gue saking berdite, gue saking raro. Duit. Masa ini dunia gue masya Allah. Kiai bek dukun, bek ngobjek politik. Wah rezeki ini masya Allah. Melimpah. Wadalah no pilkades, pilkades, DPR. Wah kan lah. Wes luar biasa. Buka pabrik yo kiai, buka pom yo kiai, semua sekolah lulusan yo kiai. Wah, enak ngobrol guys. Tapi ojo ulama aja, sing ngono niku ojo ulama aja. Sak ulama ben sinau wae. Ben ma Allah wa billah. Sing ngene-ngene iki wae ben rame-rame apa? Rame-rame apa dunya? Ulama ojo lagi man sakit. Sakit ilmu lho. Mereka ulama sih di titahno pengeran balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran itu maknanya ya jelas, tapi tidak sejelas apa yang di hatinya para ulama. Jadi maksudnya maknanya Quran banget jelasnya di hatinya para ulama. Kayak mau tak terang nomor, aku tak tanya ini mas. Angger sifatnya Allah, mesti Allah menggawe redaksi tanpa ta'lek, tanpa hubungannya dengan menung. Jajal kau ayat kursi lah paling masyur. Kita contohnya ayat liyo ya paham. Sing terkenal ya ayat kursi. Ikan gak ono kamu, dia, mereka gak ada. Langsung Allahu la ilaha illallah. Cek aman tum, cek ora aman tum, cek gak percaya ora percaya. Pokoknya hakikate ya Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tapi nak hukum sosial Allah ngeper. Salih wa asyiruhunna bil ma'ruf. Kena dibujuk kancane sing apik. Tapi siap-siap kecewa lho. Fa in karihtumuhunna fasa. Jadi pengiran wis ngerti, wis nemen pirsane. Wong bojo kok mbok sayang. Ora kok selesai. Tetep kowe kudu siap. Siap-siap. Siap kecewa. Radi kurang pegatan. Pas akad wis dia ngono atolaku marrotan fa in sakum bil ma'ruf. Dadi rabi ku nak ngakadno iku wis cangkem elek aslin. Lah wong iki akatan kok jong kowe tak rabekno ya nak tepak ya terus nak Pak ya pegatan. Uzawi juga alama amaraka wa bi min imsakin bi ma'ruf au tasrif. Jajal terjemah. Jong kowe tak rabekno, pilihane mau loro, nak tepak ya terus, nak ora tepak ya pegatan. Lho ngene kuwi niku ya meniko bil tu. Oke ngono lah. Oke ngono lah. Oke. Melane Mbah Munu ora kersa nambahi au tasrih pisan. Nen jawe Mbah Munu urung-urung kok wis bakas. Melane anggere Mbah Munu ngakatno kan uzawi juga alama amara kawam imsakim bi ma'ruf wa khifdi opo terus pokoke ora ono au tasrih pisan. Mergo urung-urung kok bakas. Tapi pangeran anggere bakas sosial itu mesti ngepek. Ya pancen wong itu ora mesti ngepek. Ayo jajal contoh ayat sosial. Misalnya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sahabat itu yo gayane mat nurut mek kowe. Asline yo rada gremeng. Tapi gremenge sahabat itu apik, Mas. Lah ora gremeng piye? Wayahe lagi seneng kumpul anak bojo Nabi majibno perang ning Badar. Perang sing mesti kalah. Mung gak imbang. Wah akhirnya dua usul ya Rasulullah ini perang apa setor nyawa mereka raimbang kok Nabi jawab ini perang apa setor nyawa ini tinggal perang 50-50 mungkin buatan imbang jenang terus no. Perang apa setor nyawa terus Nabi nak coroknya ramah soal akal setelah akhir jana wala waktu ini aku tak perang dewi oh orang iso Nabi kalau hari itu nak jenang perang dewi kita tetap kalau melok jadi akhirnya melo, abe gremeng. Iku hebatnya sahabat. Jadi pas gremeng wae tetap loyal. Pas gremeng wae loyal. Mulane ashabu Rasulillah, mulane ora ono kurun apik koyo kurune. Gremeng wae loyal. Pamane nek pas gak gremeng. Wa inna fariqam minal mu'minina. Sedawe mereka pangeran yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Ya bantah ben Nabi, tapi bantah seneng. Nabi ini perang nopo setornya wae. Perang jung. Tetapi buat nimbang itu jenisnya rapi perang setornya. Besar Nabi aku yang rasa tuju, aku tak berangkat deh, wong sini kongkon pangeran aku. Akhir, yo rai so Nabi, aku rari itu lah jadikan perang deh. Melok. Tapi abe gerbang. Akhir tak kau kacau apa apa, abe mati. Jadi pas berangkat itu tak, tapi mau nanti abe mati. Iku pangeran. Jadi oleh rangno yujadilu naka fil haqqi pada mata bayan kaan nama yusaku na ilal mauti wahum yang turun. Jadi tak koi apa yang dia mati loh. Yusaku na ilal maut.
Jadi sahabat itu lucu. Aku senang melihat aku sopan aku sahabat. Makanya dalam hal ini kita harus hormat, harus cocok sama Wahabi. Wahabi itu sangat menghormati sholat. Cuma nak dia ni darah ni kita goblok, kita alas. Tapi sesuai pas soalnya. Jadi kita orang cocok ya pas sing orang cocok. Pas cocok ya cocok. Uang ura usah panati. Cuma nak dia darah ni goblok, ya males bin legono. Tapi ura usah lebon hati ya. Mulanya nak tohat nyiap mudik wajib males. Tapi pas soalnya apa? Pas. Kau tu nak luai rawol, aku tu saya atom mistuha, mistuha itu persis apa? Pas. Jadi pangeran, angker pangeran cerita sosial mungkin aku bersohaben. Kalau nu nganti gada jari Datul Ansor, mungkin termasuk satu-satunya kiai saya punya jari Datul Ansor. Jadi sohaben yang perang Badar, aku tak figuran. Apa jenis jari Datul Ansor dari berbagai kitab. Nah aku baru kau wes pantas. Orang orang hormat sohaben canom loh kau ya. Gue hormat itu paling buku wasilah ben markai kula mboten saking hormat kula duwe asma'u ahli badrin lengkap tak golek dari berbagai kitab jenenge sing aneh-aneh Haisam bin Taihan sing jenenge kowe romrak paling Abu Bakar Umar sing pomo aku jeneng sing aneh-aneh kowe Absah bin sapa sing abi wis kok sing aneh-aneh tapi kula saking muka aku seneng kok cerita itu. Wong ora seneng pas gremeng lho ya wis wae. Quran oleh nyeritane yo fair wa inna fariqam minal mu'minina la fair. Wis inna ji Allah. Inna sak temene lah. Aku yo rahmat sahabat tem sing gremeng yo akeh jare pikiran dawe pikiran sing gremeng yo akeh. Dadi kiai digremeng yo Kanjeng Nabi wis nabi yo do derene yo ambek gremeng. Iki barang pastor nyawa le cah. Barang ditakok yo mangkel. Apa nindil? Apa mati? Iku jare kaanama yusakuna ilal mati wahum yang durun. Ditakok. Lah apa mati ning diku lho gonku mati. Yang durun niku ningali dadi takok. Apa mati ning kono lho ning Badar. Dadi takok ning diape mati ning dikono lho ning Badar. Lah kok ora perang wis. Perang itu pedang sitok itu giliran mbek 10. Iso bisa. Jadi nak pas sampe dibacok musuh iku dhekne gak pedang. Saya nyele pedang. Wes ora kebayang. Wes gak masuk akal. Perang paling gak masuk akal. Perang pedang. Pedang ku gentenan, Mas. Nah kendaraan gentenan cek lumayan. Sementing pas tarung wis gua pedang. Pedange iku gentenan. Kayak mau balik mik gentenane ora kebayang. Tapi pengiran oleh cerita ya fair. Justru itu jadi hebatnya sahabat. Fi khali karohatihim wa suhtihim ya perang. Makanya Nabi nangitikan orang-orang ngapain kok sahabat. Mergo to'at aku fi man satina wa makrohina. Pas waktu nasat ya to'at, pas waktu sing ranjeneng no to'at. Makanya pengiran amu muji sahabat Ansor sudah langit infiru khifafau wa sikolam. Pas seneng ya semangat, pas seneng ya semangat. Bareng takut, lah kenapa kita tetap perang padahal gak masuk akal, lo kita orang rito nabi nak jenang perang dewean, raiso ya tapi si kongen pangeran parangi waku nak kira cocok gak usah melo, buatan kulo buatan rito nak jenang mangkat dewean, melo meskipun gak masuk akad ya, terus disifati Allah ning surat Tobah maka nali ahli madinati wa man khawlahum minal arab ayyata khawlafu ar-rasulillah wala yarhubu bi anfusihim an-nafsi. Mereka tidak akan mempertimbangkan dirinya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka mengabaikan semua teori tentang keamanan mereka sendiri demi membela Rasulullah jenis walayyuhu bi anfusihiman. Mereka tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri demi mempertimbangkan Kanjeng. Jadi melok perang alasannya itu. Lah kok melok perang orang masuk akal. Kalau buat neri doa jenengan pangkat dewi. Podo-podo mati aduk pulau di bandingan. Iya, kakak kodang itu. Tapi geremengnya ya jalan. Coba gue ini, ngaji rabah mas ini ya geremeng. Tapi ya ngaji. Itu gak lewat jejodonan loh. Sebetulnya tukaran tapi anaknya tetap agak. Tadi cerewete ya saya on. Kumpulnya ya saya on. Sampai ada jam ya. Jam cerewet jam biru. Setengah itu. Jam biru. Cerewetnya jam biru. Lah aku kiai ra ngalami ngono nih. Lah kiai yo ape cerewet tuh piye? Misale ning gudang beras akeh gula akeh nek kiai ra ngalami lho. Sing ngalami yo latihan kiai-kiai latihan. Jam biru mulai cerewet. Bar subuh pas tengah itu. Dia sing umum. Injing. Mulai rukun jam biru. Bar. Nah mulai rukun jam biru. Bar isa apa asar?
Ya, tukaran selawas kok anake. Mergo wis profesional, ana jam tukaran. Mulane kita ora cocok, misale ora cocok Wahabi ya disebutno dalam hal polemik ziarah dan wasilah. Sing cocok ya nyebut. Jadi fair. Apa? Fair. Nah, soal gue di goblok-goblok nomor gue ziarah ya males ya sakadari. Ben lego, ben rata di udun. Tapi ya mau babi kuda liane ibramu sohabah kita sama. Dan kita harus hormat dalam tradisi yang benar. Dan fair apa? Sama anak Medina gitu. Jenis sohabah itu mah kabel. Pintu paling utama kan disebut Khawqatu Abi Bakar yang dekat Babus Salam ya Man Seri Umar kan lu papan atas kabel. Sesuai keyakinan ahli sunnah bahwa apa wafat luhum fil fadli kal khilafah kan sesuai urutan khilafah. Ya kita harus hormat karena itu khasnya kita dalam menghormati sahabat. Tapi nak pasti kritik wasilah yang geremeng lah. Mungkin di geremeng no ya geremeng. Di goblok no ya males. Ya tapi nafa manafa sana ke nyepura ya itu ya. Jadi biasanya mari udin. Kayak muni gue suatu hal. Tuh haram males kan mari mangkel mari dendam. Ya sadok males tapi pas apa? Pas. Jadi tawarai, jadi geremeng boleh. Jadi kalau misalnya ngaji ini geremeng boleh. Yang penting tetap berangkat. Jadi, tapi itu apa tuh? Tadi pangeran ngendikan mulane ora ana Quran kitab suci koyo Quran. Wong-wong keliru memahami Quran. Dianggap Quran mau ngendikan etika. Quran tuh enggak. Yang ngendikan ora sekedar etika, tapi kebenaran. Sahabat geremeng itu cerita ana geremeng. Kayak wong jejodohan iku yo asyur ben iso ngajani sing apik yo tapi fa ingkari tumunake nang gremeng ra cocok sanggep ae sesuatu yang kowe ra cocok iso wae apik terus wong lanang kabeh ben wayo poligami yo ben disebut wa in aratum sidal azajim aku ro nak lakonanmu yo kepengin istibdal ke rahmanane apa itu dadi pengenan wis ngendikan yo fair eh apa fair. Terus ana wong roh wong ayu elinge pe pengiran jebak alim apa anakum satat guru nah wong kabeh mesti apal jumlah rodo sing ayu. Jadi awan ani buat alima perso sapa apa apa anakum satat guru nah aku wis perso ke masuk sok suci kowe eling jumlah wong ayu kowe. Kowe tak sok suci mau brewok entuk khusuk ah tetep bekas yo. Bekas. Gayane khusuk astagfirullah pas delok gayane tok. Tapi alim apa annakum satas guru guna apa perso ke orang ngaris lah. Bumna itu sering pidato terus neng arpe panitia. Eling tak kali ya? Eling. Eling banget terus terima eling. Saya pengen oleh gejolak manusia harus entah yang. Tapi ayat ngono itu sing faham kan ulama. Kiai-kiai serawati paham. Maksudnya yang mau paham ya beberapa orang paham. Mereka kiai itu menjaga etika. Nah ulama kan enggak jaga kebenaran. Ini bedanya kiai be ulama. Ulama itu menjaga kebenaran. Nah kiai itu etika, sopan-sopan. Nah tako ilmu ya tako bela wa minam. Ulama kan enggak, enggak urusan. Dan pokoknya ilmu, cocok-racocok. Ilmu. Wah, enggak masalah. Wah. Cerita sahabat gremeng ewani nang ulama. Kiai rawani mosok sahabat tong gremeng mbek Nabi kan koyo F lho, mosok sahabat tong gremeng mbek Nabi. Kan koyo F. Nah aku ya biasa. Sahabat jare sapa orang gremeng ayate jelas wa inna farikum minal mu'minina la kan yujadilu na kafir hak yujadilu bantah. Bantah yang ya Rasul ini perang poster nyawa jawab. Perang dong jare Nabi. Lho tapi ini mboten imbang, ini jenenge ora perang tapi setor nyawa. Ya wis kena ora melok aku tak berangkat dhewe. Anu sing dikongkon apa ya? Ora iso Nabi, kula ora rido nang jenengan mati. Iku jenenge makan ali ahli Madinati wa man haulahum min al-arab ayyata khallafu ar-rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Kula boten rido jenengan tersentuh oleh senjata lawan. Kita yang tersentuh. Itu jenenge tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri, mengalahkan mempertimbangkan diri Rasulullah. Yang mereka tetap perang mau demi jagani Rasulullah. Mulane sakwise urutan Abu Bakar Umar Ali sahabat Bang Abdul bi Ashabu Badr. Jadi yang ikut perang Badar itu tidak akan terkalahkan oleh sahabat yang ikut perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud itu jek masuk akal, jek babak. Khandaq itu jek masuk akal. Perang paling enggak masuk akal perang Badar. Mana nomor sisi siapa paling afdal itu? Ahlu Badr menaji di kota Wasul. Abah Ali Mansur putrane Basidik itu. Aduh, tawassalna fi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa bil mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Dadi sing tawassul ku ahli badan ku perang paling aneh. Ora ahli khondak, ora ahli Uhud tapi ahli badan.
tapi tetap berangkat. Ya mek gremeng. Iku sahabat. Gremenge ya jalan tapi loyalitase. Jalan. Iku kuwi lho gremeng mek bojo tapi anake ya tetap ate. Iku wis niru sahabat. Kayak muni mek toha ya bendino nyek-nyekan tapi ya rukun wis. Iku wis makome wis. Tapi aku seneng nak tohano sing khasut, ben gak mau luhur. Khasut itu gaweane pengiran ya. Tapi rasa buk wacan wa min sarri khasidin. Oh iku khasut-khasut lintas agama atau lintas fasek soleh. Nak sak kanca iku ora khasut, biasa wae apa? Biasa wae. Baru kuwi aku tuh muga mulut dari muni po. Khasut kok detail. Berarti apa apa lah jumlahnya payonanmu di nama apa kasut tuh detail. Yo saya ingin dukun ini. Yo jadi eling-eling jadi Allah itu raono kitab suci koyok Quran. Jadi barang manusiawi itu dibakas. Koyok wong lanang, rawong ayu, bariku eling. Meskipun mubalek lah, itu dibakas bae Quran. Alim wa annakum satadzkuruna guna jajal to habar pengajian eling Bapak MC ne eling sesati terus no tapi ora habis biasa alim wis perso sapa Allah Allah annakum jek meneh aja ana anane Mas annakum sak temene wis sak temene temen iku satadzkuru bakal eling sira kabeh guna ing sing mbok delok Wes sabri wae nang tekno. Wes sak iki kiai lah tekno lem. Eleng gak? Eleng. Ada gumun lali ke sekolah dua gumun istighfar bariku wudu. Yus, salem sepi rawa. Tapi ora tuh hatok kabeh. Gayane gak contoh. Kabeh apa tuh hatok? Kabeh. Lucu. Nah, tapi gue bodoh ini. Bodoh. Jadi gue hebat di Quran. Jadi nangentikan ilmu gue fair. Wong perang kok muni. Aku semua nong perang dari nong kaji nabi. Gue munafik. Orang nong perang kok. Senang. Ya tetap pangeran ngentikan kutipa alimul kita. Ya wahwa. Kurulah aku mengenal itu. Kue tak wajib nong perang. Kue rasa seneng. Allah bayar so kue rasa seneng. Tapi justru gue hebat di sahabat. Rasa seneng lah demi dari nong Rasulullah tetap berangkat. Justru gue kelebihan.